Ini adalah laptop saya yang sehari-hari saya gunakan untuk keperluan pribadi ataupun mengajar menggunakan operating system Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Untuk akses internet ya, kalau di rumah biasa saya menggunakan jaringan dari internet HP ya. Ini sekarang tidak terkoneksi ke internet. Nah, ini adalah tampilan HP saya ya. Ini biasanya saya menggunakan paket mobile data, kemudian hotspot dinyalakan, kemudian dikonekkan di sini ya. Nah, sekarang ini mau cek paket data yang ada ya, karena biasa sehari-hari menggunakan kartu Telkomsel ya, kartu AS. Ini sekarang bintang 888 pagar panggil ya. Anda memiliki kuota belajar Kemdikbud 36,28 GB, berlaku sampai 22 Oktober 2020 ya. Kuota internet Kemdikbud 0 ya. Jadi yang ada di HP ini hanya kuota belajar dari Kemdikbud, distribusi 35 GB ya. Yang dari Kemdikbud ini ya, bantuan kuota itu untuk akses situs umum dan situs khusus ya. Situs umum hanya 5 GB, kemudian situs khusus ada 30 GB. Nah, sekarang kita akan coba tes ini. Saya menggunakan Firefox browser di sini. Nih ya. Tidak bisa kayaknya ya. Tidak bisa akses kota belajar.kemdikbud.go.id, tidak bisa. Wicked do. Oh, bisa ya, bisa mengakses Wicked do terapi untuk care. Nah, ini apa ini sebenarnya, belum pernah saya maka ini sekolah register tab edly wikidorek obat as ya. Bagi terlihat McFarren kontribut oo wikido bisa ya mengakses wikido tadi. Wikido menyediakan solusi yang untuk menolong memfasilitasi orang tua untuk proses belajar ya, pendidikan. Nih di sini platform untuk menghubungkan orang tua, anak dan guru ya. Servicenya aplikasi untuk orang tua, aplikasi untuk anak, bisa untuk sekolah ya, bisa ya mengakses video ini. Tapi untuk berarti harus tawarkan belajar melalui smartphone. Berikut tahapan untuk bergabung. Menyediakan kegiatan belajar di sekolah ke dalam smartphone lewat Wikido, dapat mengunggah semua materi pengajian ke smartphone yang dapat diakses oleh seluruh pelajar. Tahapan sekolah agar sekolah dapat bergabung di Wikido. Persiapan pengumpulan data 3 hari ya. Kirim data melalui email ke Wikido. Pengajikan dan vote in data. Guru belajar menggunakan buku panduan atau video. Melakukan pengumuman dan sosialisasi kepada orang tua dan anak. Pembagian buku panduan dan video tutorial. Bisa ya. Tapi ini harus belajar lagi jadinya. IndonesiaX.co.id bisa juga ya. Melihat
semacam keuntungan belajar yang bisa belajar di universitas dan universitas terbaik, pengalaman belajar kelas dunia dapat diakses di mana saja dan kapan saja gratis ya. Belajar Indonesia X ya, ini Indonesia X. Pilih kursus yang ingin dipelajari, pilih cara belajar yang Anda inginkan, ikuti tes mingguan dan ujian akhir, memperoleh sertifikatnya. Ya, tentang kami coba kita lihat. Platform online pendidikan yang menawarkan kursus-kursus online, masif open online course dari universitas. Jadi kursus ya nih online dari universitas, institusi dan praksi di berbagai bidang untuk mencerdaskan bangsa. Live stream cuma agak lambat juga ya dengannya. SKB 4 Menteri atur pembelajaran di tahun ajaran baru pada masa pandemi. Lumayan loadingnya lumayan. Ini internetnya. Video terbaru live. Panduan pembelajaran ada yang live nggak? Ya, bisa juga diakses TP edukasi ya. Tapi ini khusus mengakses video-video yang ada di sini. Nah, ini jaringan radio kayaknya ya. Tentang kami kita lihat. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pusikom. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh telah dikembangkan siaran radio pendidikan dengan nama Suara Edukasi. Berarti ini radio ya. Suara Edukasi disenggarakan untuk menjadi sebuah siaran radio yang dapat dijadikan sebagai media alternatif sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Komposisi program siaran pendidikan 60%, informasi 10%, sasaran khusus peserta didik dari usia 4 sampai dengan 12 tahun. Oh, berarti ini sampai 12 tahun saja ya. Berarti kalau untuk anak SMA kurang pas kayaknya ya. Setara.kemdikbud.go.id. Ini website apa ini? Lama tidak terbuka. Rumahbelajar.id juga kita lihat. Ini belum terbuka juga ini. Pijarsekolah.id juga tidak bisa diakses ini. Website untuk apa ini? Cuk, cari tahu info program program kartu kerja. Ada lambang troli. Ini untuk apa ini? Masuk daftar. Kuis, cari materi, lambat sekali ya terbukanya. Melajah ID juga tidak ya, tidak bisa terbuka juga. Mejakita.com. Belum terbuka juga ya. Tapi ini harus mendak masuk coba. Nah, username atau nick ya, betul aja. Berarti ini harus mendaftar dulu semua. Guru mendaftar, siswa mendaftar. Ya, repot ya, mendaftar semua dulu.
Kalau mau menggunakan ini harus mendaftar semuanya. Bayangkan saja mendaftar satu sekolah untuk guru, misalkan 53 orang atau 70 orang. Kemudian sisa sekitar 500-600 orang daftar di sini kan repot juga. Kode kelas, nah kode kelas nih dari guru ya. Jadi harus guru dulu membuka atau membuat kursusnya di sini, kemudian siswa mendaftar. Belum terbuka. infomedia.co.id. Tidak bisa dibuka juga ya. indihomestudy.com. Ini masih ini internetnya. Sama ya, tidak terbuka. kando.co.id. Nah, ini cepat bisa buka ya. Untuk anak, untuk orang tua, untuk guru, untuk sekolah. I can do ya, I can do. Mengasahkan hidup, berlatih macam belajar seru, cari tahu lebih banyak mengenai trend mode. Ini untuk apa? Boleh cerita visual menarik, belajar sesuai kurikulum. Bagaimana cara menggunakan ini ya? Bahasa Indonesia, IPA, Web Kreatif, Budaya Indonesia, Matematika, Assessment. Mulai buat ulang belajar kamu dengan Ikando di Google Play ya bisa nih. Tapi ini didukung nggak nih kotanya aplikasinya Ikando nih di sini? Tidak ada ya Ikando di sini aplikasinya. Jadi hanya websitenya ini saja. Kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, coba kita lihat. Aplikasi permain game pendidikan anak pada telepon genggam, telepon pintar atau tablet yang dibeli ETV dengan obat ini memang permainannya game untuk anak telepon genggam ya. Untuk guru coba lihat. Nah, berarti ini memang daftar sekolah Anda, rekomendasi Captain Wood. Untuk siswa menyenangkan agar suatu kendor ini bisa diakses ya cepat cepat. Tetapi kayaknya untuk pembelajaran anak SMA kurang tepat. Nah, di sini ya ada juga, aduh, pilih paket sekolah, ternyata ada paket-paketnya ya. guruberbagi.kemdikbud.go.id. Lambat sekali ya, lambat terbuka. E-learning guru daring milenial ID. Nah, ini terbuka ya, tapi harus login di sini, harus daftar. Pikir I ya, ini kayaknya pikir I. Mas daftar ya. Bisa jadi ada ya, di seluruh Indonesia ada yang memang belajar di sini ya, bagus ya. Harus register, harus login juga ya kayaknya. Nah, harus login ya. Harus login dan mendaftar. Fisika ada nggak? Coba kita lihat fisika. SAS. Tidak ada ya, ini juga tidak terbuka. Sama hadapi corona.kemdikbud.go.id cepat ini. Tapi apa yang ada di sini? Aplikasi daring dan televisi untuk pelajaran guru berbagi foto dan video. Coba kita lihat dan video. Oh, ini cepat ya. Di sini ya. Misalkan di sini ya. Apply bisa nggak di sini?
Halo Kemdikbud. Halo Mendikbud. Mana bisa? Oh, nah, bisa nggak di klik play, nggak di video? Bersama hadapi corona, foto dan video, video pengumuman penyesuaian berjalan di masa pandemi. Lambat juga. Bicara di sini, fisika, ada nggak? Fisika. Ada. Oh, ini berita-berita ya. Tidak ada anak pembelajaran berarti di sini. Hanya berita-berita saja. Oh, ini pelajaran dari televisi dan daring. Oh, di sini ada. Coba. SD, PAUD, aplikasi sekolah. Materi pengayaan. Rumah belajar tadi ada nggak di sini? Rumah belajar. Tidak terbuka tadi ya. Ini untuk PAUD, SD, SMP, SMK. Coba tautannya kita lihat di sini. Tautan SMK. Ini kemana sih Bitly ini? Ya tidak bisa terbuka lah. Oh, ini tidak disediakan di kota belajar Bitly ya di sini di pojok bawah ini kelihatan. Nah, Google Drive. Materi soal SMA SMK coba. Google Drive. Oh, bisa diakses. Bahan pembelajarnya tidak bisa karena di Bitly nih. Aduh. Kenapa di Bitly materi cetak SMA? Menarik. Kelas 4, kelas 8, kelas 10 coba di sini. Kelas 10. Nama peserta mulai selamat datang di aksi bahasa untuk sekolah contoh uji baca daring. Oh, ya bisa ya. Iya. Bisa. Nah, coba Edmodo, bisa nggak Edmodo? Coba di sini. Nyoutmodo.com. Tidak bisa. Edmodo.com. Classroom. Google ya, coba misalkan di sini. Oh ya, bisa ya. Google Classroom. Bisa ya, web WhatsApp-nya bisa. Semoga videonya ini bermanfaat ya, untuk menambah pengetahuan kita.